واستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم، فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله المبين. معاشر المسلمين، سيدتي رحمكم الله، tidak henti-hentinya kita sebagai seorang hamba untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepadanya atas limpahan dan curahan nikmatnya kepada kita, hingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan peluang, kesempatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus meningkatkan amal soleh kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada keluarga hasanah kita, baginda Rasulullah SAW, serta keluarga kerabatnya, duriannya, dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan telah mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki, sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang di dalamnya kita amat sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Yang siapa saja melakukan ibadah di dalam bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjarannya. Dan bulan ini pula juga disebut dengan bulan haram, bermakna haram untuk melakukan kemaksiatan. Mencegah segala bentuk kezaliman, menghindari segala bentuk kezaliman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita menyadari bahwa kita sudah berada di bulan Rajab, berarti tidak lama lagi kita akan berjumpa atau menemui bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang kurang lebih 1,5 bulan atau tidak sampai 1,5 bulan ke depan kita akan menjumpai bulan yang kita dambakan, bulan yang didambakan oleh seluruh kaum mukminin. Karena kita menyadari, seluruh kaum mukminin menyadari bahwa bulan tersebut
tersebut adalah bulan di mana kita diberikan peluang kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terampuni segala dosa-dosa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, maghfirah, barakah, dan bulan yang seluruh waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amat sangat beruntunglah bagi siapa saja yang diberikan kesempatan hidup atau masuk ke dalam bulan tersebut yang di dalamnya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula alangkah merugi bagi orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya bagi seorang yang dia diberikan kesempatan hidup masuk atau berada di bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan momen yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu kesempatan hidup untuk berada di bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan ampunan tapi dia tidak manfaatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah agar seluruh dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya dalam kesempatan ini khatib akan mencoba menyampaikan sebuah tema bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Tentunya menurut kasat mata, kalau kita ditanya, kitalah termasuk orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun apakah kegembiraan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Atau termasuk orang yang bergembira menurut Allah dan Rasulnya? Apakah kegembiraan yang kita rasakan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya? Lalu siapakah mereka orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Tentunya kegembiraannya bukan sekedar seperti kita bersorak-sorai ketika akan datang seseorang yang kita gandrungi, bukan sekedar itu, tetapi kegembiraan seseorang akan menyongsong menyambut bulan suci Ramadan tentunya siapa mereka yang betul-betul mempunyai persiapan yang matang ketika akan datangnya bulan suci Ramadan. Siapa mereka yang mempersiapkan dirinya untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan? Bagaimana cara mempersiapkannya? Tentunya dengan amalan-amalan unggulan yang dia persiapkan agar pada saat bulan suci Ramadan tidak ada satu waktu pun yang dia lewatkan melainkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar ibadah biasa, tetapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa istimewa? Karena mereka mempunyai persiapan yang matang ketika ingin masuk ke bulan suci Ramadan. Salatnya bukan salat yang biasa. Tilawahnya, tilawah Qur'annya bukan tilawah yang biasa. Sedekahnya bukan sedekah yang biasa. Tetapi sedekah, tilawah, qiyamul lail mereka persiapkan dengan matang yang lebih baik daripada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama, para salafus salih terdahulu mempersiapkan bulan suci Ramadan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karenanya paling tidak kita
mempersiapkan akan datang bulan suci Ramadan paling tidak 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana dalam doa yang seringkali kita baca, bahkan seringkali kita dengar ketika memasuki bulan Rajab, maka kita membaca atau sebagian kita membaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban yang akan datang, dan sampaikan kami umur kami untuk dapat masuk ke dalam atau beribadah ke dalam bulan suci Ramadan. Itulah doa kita paling tidak 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa mulai dari bulan Rajab? Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Para ulama menjadikan bulan Rajab selain memang bulan haram mengawali sebagai pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka bulan Rajab juga disebut sebagai bulan menanam benih, bulan menebar benih. Maka di bulan Rajab inilah bulan dijadikan untuk mempersiapkan diri memilih benih yang baik, mempersiapkan diri untuk mencari, mengetahui apakah ibadah-ibadah utama yang akan kita lakukan nanti bulan suci Ramadan. Bagaimana tilawah kita nanti bulan suci Ramadan? Bagaimana qiyam layl kita di bulan suci Ramadan? Qiyam Ramadan kita di bulan suci Ramadan atau tarawih kita di bulan suci Ramadan? Bagaimana infak dan sedekah kita nanti di bulan suci Ramadan? Dan ibadah-ibadah yang lain. Karenanya sudah kita perhitungkan dengan matang sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan Rajab ini. Bulan menuai benih, memilih benih yang baik, bibit-bibit yang unggul. Maka bulan Sya'ban, satu bulan berikutnya itu bulan Sya'ban, kita yang bulan Sya'ban, benih-benih yang sudah kita pilih dan kemudian kita tanam, sudah kita tabur, maka pada bulan Sya'banlah kita pupuk dengan pupuk yang terbaik. Kita sirami, kita rawat. Dan pada bulan Ramadanlah bulan memetik buahnya. Sebagian orang mengatakan kurang tepat atau kurang sependapat khatib ketika ada orang yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan belajar, bulan pembelajaran. Tidak, justru bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik buah-buah dari apa yang sudah, dari benih yang sudah kita tebar, semai pada bulan Rajab dan sudah kita pupuk dan sirami pada bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadanlah kita jadikan bulan untuk memetik buah-buah dari apa yang sudah, dari benih-benih yang sudah kita tanam, benih-benih atau bibit-bibit unggul yang sudah kita tanam. Dan itulah orang-orang yang beruntung, manakala Ramadannya adalah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumihi khairun min amsi fa huwa mufri." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. "Wa man kana yaumihi sawa'un min amsi fa huwa khasir." Dan barang siapa yang hari ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, barang siapa yang Ramadan nanti sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, tidak ada peningkatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat walaupun hanya satu digit saja, itu sudah jauh lebih baik, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau sama, walaupun sama-sama, walaupun baik tapi sama seperti tahun sebelumnya, fa huwa khasir, dia termasuk orang yang merugi karena tidak bisa memanfaatkan momen waktu yang terbaik untuk meningkatkan amal solehnya. Dan yang lebih ruginya adalah waman kana yaumi sa'un min amsi. Dan barang siapa yang hari ini, waktu ini, detik ini, Ramadan ini atau Ramadan yang akan datang ini lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya, sungguh dia termasuk orang yang fahuwa muhlika au mal'un. Sungguh mereka orang yang mal'un, yang terlaknat, wa au muhlikatun, yang celaka, binasa
celaka dia. Sudah diberikan kesempatan hidup waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan amal solehnya, malah sama seperti tahun sebelumnya dan bahkan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan momen yang baik, waktu yang baik, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang terbaik pada waktu-waktu mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منه ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.